Hindi lang ako. Kang Gumas, ini dia peralatan pertama. Wah, ini dia peralatan pertama untuk membuat kerangka layang-layang, yaitu dengan menggunakan lem. Lem apa ini, Mas? Lem apa ini, Bang? Lem dari Korea. Miki nembayaran Korea. Dong. Oh, dari pulang dari Korea membawa lem nih katanya buat bikin ini rangka layangan. Nah, jangan lupa diteteskan. Rang. Kemana? Oke. Okay. Ini rencananya buat layangan berapa meter ini, Bang? Berapa meter, Bang? Semeter. Longgok semeter. Oh, nggak ada semeter, pemirsa, katanya. Ini nama layang-layangnya apa ini? Lele. Oke, okay, kita hari ini membuat layangan lele dan ragangan yang seadanya sekali dengan menggunakan sapu lidi. Ini menggunakan sapu lidi, pemirsa. Itu nanti dicepit-cepit atau nanti bisa ditaleni dengan benang. Ini dia teman, Mas Andri ini namanya. Wah, Mas Andri. Siapa namanya, Bang? Sing biasa Sekson. Sing biasa. Oh, Brewok itu namanya. Brewok. Katanya Sekson itu. Siapa ini? Ini dia. Rafa. Oh, Eva. Rafa. Oh, Rafa. Oke, namanya Evan ya. Jadi pemirsa. Rafa Bos. Oh, Rafa Bos. Sorry, ini adminnya lupa. Namanya Rafa Bos. Itu nama apa ini? Caranya begini. Setelah diikat nanti langsung ditetesi lem tersebut. Habis itu diteteskan ke mata. Ush. Jangan ke mata dong, nanti bisa buta ini, teman-teman. Halal. Halal. Kerangkanya ini seperti Yesus ya. Jadi berbentuk salib ini. Salib. Di bawah juga. Ini si pembuat juga mengimani Yesus. Tuh. Ini anak buahnya Yesus Kristus ini. Ini caranya di... Ya itulah, ini satu lagi tuh. Terus menggunakan benang nih, coy. Kita akan lihat jadinya seperti apa. Seperti apa jadinya ini dia, teman-teman. Insinyur Rizky ini baru datang nih, Mas Insinyur. Nah, ini satunya siapa lagi nih? Ridwan ini, Insinyur Ridwan. Oh, Jackson. Siapa, Pak? Anaknya Brewok, Brewok. Wah, sangar sekali. Harus dipotong dengan rapi. Nah, setelah jadi ragangan atau kerangka seperti ini, bisa dipraktekkan terbang ke atas. Nanti salibnya bisa terbang ke atas. Oke, kita ikat ujung satunya dari atas, nanti mungkin ke ini bawah samping. Jangan lupa ditetesi ya, caranya seperti ini. Setelah diikat nanti harus ditetesi. Ini Insinyur Burhan ini, Mas Burhan. Itu dia katanya. Gimana, Mas, cara nggawe layan apa, Mas? Layan lele. Oke, Mas. Oke, mantap sekali layan lele. Akan segera rilis layang lele itu juga. Itu lelenya itu, Mas Burhan tadi. Dia pemain BMX sekaligus pelaku penerbang layang-layang di pesawahan. Ini katanya lele nih. Kenapa tidak ditaleni yo? Sekarang itu tinggal ditetesi lem aja udah cukup jadi ini. Langsung diikat, langsung ditetesin. Oke, langsung diteteskan lem tersebut. Oke, kita tarik ke bawah. Dan harus diikat, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, harus diikat ke sini lalu langsung diteteskan lem tersebut.
dan tidak lama kemudian tiba-tiba lama sekali, udah pokoknya nanti dan seterusnya ya, nanti melingkar di ikat melingkar ke sana, nanti ke atas juga ke sana. Udah, ini admin mau pergi dulu, mau makan dulu. Oke, pokoknya akan segera rilis lele seperti ini nih, layangan buluk sekali nih, layangannya nih tidak bisa terbang. Dan ini nanti layangan buluk selanjutnya yang akan tidak terbang juga di pesawat. Oke, saat itu. Oke, pemirsa, kita lanjut sejenak. Oke, dan selamat berevanria.